Menanam Buah, episode 70, untuk teman-teman kelas 2. Halo teman-temanku di rumah, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Tadi sudah lihat aku dan Adi senam-senam kecil kan? Nah, kalau kalian sudah berolahraga belum pagi ini? Wah, hebat teman-teman. Ternyata rajin olahraga semua. Harus dong, Jeng. Olahraga itu baik sekali dan penting loh untuk memulai hari. Benar, teman-teman. Supaya kita tetap bugar, sehat, dan kuat. Setelah olahraga, jangan lupa berdoa juga ya. Sebelum itu, yuk kita sebutkan sama-sama hari dan tanggal berapakah hari ini? Ya, benar teman-teman. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 14 April 2021. Jadi, di hari Rabu ini kita masih akan belajar tentang profesi petani dan hasil pertanian. Oh, kayaknya aku tahu nih, sebab kemarin kita bahas tentang hasil pertanian sayur. Hari ini berarti, apa ya? Hehehe, pasti teman-teman tahu kok. Gimana kalau kita dengarkan dulu penjelasan ibu berikut ini ya? Pertanian ada bermacam-macam. Ada petani padi, sayur, dan petani buah-buahan. Hari ini, kita akan membahas petani buah-buahan. Tahukah kamu, ada bermacam-macam hasil pertanian buah-buahan? Sebuah lahan pertanian buah membutuhkan lahan yang kering, dan ada beberapa pohon buah yang bisa dipanen berkali-kali. Mangga, rambutan, jambu, belimbing, dan pir adalah contoh hasil pertanian buah yang dapat dipanen berkali-kali tanpa perlu ditanami ulang. Sementara pisang dan semangka adalah contoh hasil pertanian buah yang hanya berbuah sekali dan harus ditanam ulang agar dapat dipanen kembali. Teman-teman pasti suka buah, kan? Coba sebutkan buah kesukaan kalian apa? Adi, Ajeng, ibu boleh minta tolong untuk belikan beberapa buah di warung dekat sini. Ibu mau buatkan es buah untuk kita berbuka puasa nanti. Tolong belikan semangka, melon, apel, jeruk, dan pepaya ya. Ini uangnya 100.000. Beli secukupnya saja untuk 5 buah tadi ya. Semangka, melon, apel, jeruk, pepaya. Oke, Bu. Berarti ada 5 buah ya? Kebetulan loh, Bude. Hari ini kami sedang belajar tentang petani buah dan hasil pertaniannya. Wah, pas banget ya. Ya sudah, kalau begitu, tolong belikan ya. Ibu mau siapkan bahan masakan yang lain dulu. Siap, Bude. Di, berarti kita harus ke pasar ya untuk mendapatkan buah-buah tadi. Nggak usah, Jeng. Di sini ada warung buahnya Pak Dimas. Dia salah satu petani buah di sekitar sini. Ayo, teman-teman, kita ke warung buah Pak Dimas.
Halo Pak Dimas, kami mau beli buah nih Pak. Tadi ibuku titip beli buah semangka, melon, apel, jeruk, dan pepaya. Wah, lengkap nih buahnya. Semua buah yang kita perlu ada di sini. Terima kasih ya Ajeng. Buah-buah yang Bapak jual di warung ini sebagian besar berasal dari kebun buah yang Bapak tanam sendiri. Wah, hebat. Boleh nggak kami lihat kebun buah Pak Dimas? Tentunya boleh. Asik. Wah, luas sekali ya kebun buah Pak Dimas dan buahnya bermacam-macam. Wah, pohon apel dan jeruk ini banyak buahnya yang belum dipanen ya Pak? Benar. Tiap pohon buah memiliki waktu panennya sendiri-sendiri. Apel dan jeruk yang belum dipanen ini belum matang, jadi belum Bapak petik. Kalian sudah tahu kan, biasanya pohon buah itu bisa dipanen berkali-kali. Tapi ada satu pohon yang setelah panen perlu ditebang lalu ditanam ulang. Kalian tahu nggak pohon apakah itu? Bapak kasih petunjuk ya. Pohon ini punya daun yang lebar. Bahkan daunnya sering dipakai sebagai alas untuk menaruh nasi. Dan buah yang dihasilkan berwarna kuning. Buahnya lembut dan sangat bergizi. Oh, sepertinya aku tahu deh. Kamu juga sudah bisa menebak kan, Di? Pohon pisang. Ya, benar sekali. Nah, kalau kalian punya sedikit lahan di rumah, bisa loh menanam pohon buah sendiri. Misalnya, jeruk nipis atau markisa. Karena jeruk nipis bisa ditanam menggunakan pot besar, dan markisa adalah tanaman buah yang bisa merambat, jadi tidak memakan lahan tempat. Oh, begitu ya, Pak. Aku mau tanam juga nanti. Siapa tahu bisa berkembang, dan aku juga bisa jadi petani buah. Hehehe. Aku juga mau. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke menyimak sebuah cerita nih. Ibu sudah siapkan bukunya loh. Asik! Baik, kali ini Ajeng dan Adi bergantian membacanya ya. Dan teman-teman di rumah, jangan lupa untuk menyimak cerita ini ya. Sudah siap? Siap! Kemana tomat pergi? Ada banyak sayur di kebun Kirin. Ada jagung, wortel, juga tomat. Kirin selalu menyirami sayur-sayurannya, kecuali tomat. Setiap kali akan menyirami tomat, ia selalu menundanya. Besok saja pikirnya selalu. Hingga suatu hari, ia memergoki tomat-tomatnya beriringan pergi. Kemana mereka pergi? Kirin memanggil. Namun tomat-tomat terus berlari. Wah, tomat-tomat masuk ke lubang. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Kirin. Kami harus merawat teman-teman yang sakit, kata tomat yang paling besar. Oh, ternyata banyak tomat yang kurang gizi. Pasti karena Kirin kurang merawat dan menyirami. Aku janji tak akan lagi menunda-nunda. Maaf ya, kata Kirin. Kirin menanam biji-biji tomat dan merawat mereka. Ia tak lagi suka menunda-nunda. Seru tidak ceritanya menurut kalian? Ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Seru, Bu. Cerita ini tentang Kirin yang awalnya selalu menunda untuk menyirami tanaman tomatnya. Dan itu membuat para tomat pergi. Kemana mereka pergi? Mereka masuk ke lubang-lubang di tanah untuk merawat keluarga mereka yang sakit.
karena kurang dirawat dan disirami. Nah, sejak itu, Kirin tak lagi menunda untuk merawat tomat-tomatnya, Bu. Hebat ya, Kirin. Bisa belajar dari kesalahan. Jelaskan, kalau menjadi petani itu tidak boleh malas dan harus menyayangi tanamannya sepenuh hati. Baik, kali ini kita akan mengisi titik-titik pada kalimat dengan kata biji-biji, sayur, merawat, menyirami. Siap, Bu. Soal pertama aku yang bacakan ya, Bude. Silahkan, Adi. Ada banyak titik-titik di kebun Kirin. Apa ya jawabannya? Benar, sayur. Kalimatnya menjadi ada banyak sayur di kebun Kirin. Aku soal nomor 2. Kirin selalu titik-titik sayur-sayurnya, kecuali tomat. Yuk kita sebutkan sama-sama jawabannya. Kirin selalu menyirami sayur-sayurnya, kecuali tomat. Selanjutnya, pasti karena Kirin kurang titik-titik dan menyirami. Jawabannya merawat. Benar kan, Bude? Benar, soal terakhir. Kirin menanam titik-titik tomat dan merawat mereka. Pasti semua sudah tahu nih jawabannya. Kita sebutkan sama-sama ya, Di, dan teman-teman di rumah. 1, 2, 3, biji-biji. Yeay, tepat semua. Sekarang semua kalimat sudah terisi lengkap dan benar semua. Artinya, kalian semua tadi menyimak dengan baik sekali cerita kemana tomat pergi. Terima kasih ya. Nah, sekarang ada yang tahu kah kenapa kita kembali ke gudang alat tani milik kakek ini? Pasti ada hubungannya dengan pembelian alat tani lagi ya, Bude. Tepat sekali perkiraan Adi. Mari kita lihat tabel di papan tulis ini yuk. Ajeng, bisa bacakan isi tabel tersebut? Bisa, Bu. Ada pacul seharga Rp90.000. Lalu ada arit seharga Rp50.000. Singkal bajak seharga Rp75.000. Dan juga pelubang plastik seharga Rp50.000. Sekarang kita akan membantu kakek untuk mendapatkan tambahan alat tani. Uang yang dimiliki kakek adalah Rp100.000. Dan petani memerlukan satu alat dari setiap jenis. Berarti, alat apa saja yang petani dapat beli? Apa saja ya? Ada beberapa kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, kakek memutuskan untuk membeli pacul. Harga satu pacul tadi berapa? Harga satu pacul Rp90.000, Bu. Dan uang kakek ada Rp100.000. Berarti, kakek hanya bisa beli satu pacul saja. Karena sisa uang kakek setelah membeli pacul adalah Rp100.000 dikurang Rp90.000, yaitu Rp10.000. Berarti dengan beli satu pacul, ada kembaliannya tidak? Ada, Bu. Kembaliannya itu tadi, Rp10.000. Benar. Sekarang kemungkinan kedua ya. Kakek memutuskan untuk membeli satu arit dan satu pelubang plastik. Cukupkah uang kakek?
harga satu arit adalah Rp50.000. Dan harga satu pelubang plastik adalah Rp50.000. Kalau dijumlahkan menjadi Rp100.000. Berarti cukup, Bude. Karena uang kakek Rp100.000. Ada kembaliannya tidak? Tidak ada, Bu. Karena uang dan harga barang yang dibeli sama. Jadi tidak ada kembalian. Baik, kita lihat kemungkinan ketiga ya. Kakek berpikir untuk membeli satu buah singkal bajak. Cukupkah uang kakek? Adakah kembalian dari pembelian ini? Harga satu singkal bajak adalah Rp75.000. Uang kakek ada Rp100.000. Berarti uang kakek cukup. Yaitu Rp100.000 dikurang Rp75.000 menjadi Rp25.000. Kembaliannya adalah Rp25.000, Bude. Nah, itu dia tiga kemungkinan dari uang yang dimiliki kakek dan alat tani yang bisa dibeli dari uang sejumlah Rp100.000. Supaya lebih paham, kita menjawab soal latihan berikut ini yuk. Siap ya? Siap! Sama seperti tadi, ada sebuah tabel harga untuk 4 buah alat tani nih. Bayangkan, kakek memerlukan satu alat untuk setiap jenis. Tapi, kali ini uang kakek sejumlah Rp200.000. Coba kita bayangkan ya, uang Rp200.000 itu terdiri dua lembar uang Rp100.000. Supaya mudah, kita sama-sama pikirkan setiap uang Rp100.000 dapat membeli apa saja. Baik Bu. Untuk Rp100.000 pertama, kakek mungkin akan membeli satu singkal bajak dan satu pelubang plastik. Jadi Rp50.000 ditambah Rp50.000, yaitu Rp100.000. Nah, tidak ada kembalian untuk pembelian ini, Bu. Lalu untuk uang Rp100.000 yang kedua, kakek mungkin akan membeli pacul. Harga pacul adalah Rp90.000. Berarti kembaliannya Rp100.000 dikurang Rp90.000, yaitu Rp10.000. Kakek mendapat tiga buah alat tani, Bude, yaitu singkal bajak, pelubang plastik, dan pacul. Total harga ketiganya adalah Rp190.000. Berarti kemungkinan kembaliannya Rp10.000. Sebenarnya masih ada kemungkinan lain, tapi yang penting kalian sudah mengerti konsep cukup atau tidaknya sejumlah uang untuk membeli beberapa barang sekaligus. Hebat! Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku di proyek akhir minggu. Masih ingat dong dengan proyek akhir minggu kita? Nah, kemarin aku sudah memberitahukan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat poster tahapan penanaman pertanian tersebut. Oh iya, aku juga sudah sempat menggambar tahap 1 dalam penanaman padi loh kemarin, yaitu sawah yang dibajak. Mau lihat hasilnya? Boleh. Ini dia teman-teman. Gimana? Bagus tidak? Lumayan ya? Hehehe. Tinggal dihias lagi dengan warna-warni yang menarik nantinya. Nah, tahap selanjutnya, ada baiknya kalian mencari tahu dulu proses dari penanaman pertanian yang kalian pilih. Aku kebetulan sudah sempat tanya pada kakek. Lalu aku catat dan gambarkan singkat di buku jurnal ini tentang tahap penanaman padi. Dari tanah dibajak sampai padi dipanen, lalu dijemur dan digiling. Seperti ini nih teman-teman.
Apa kalian tidak buat poster penanaman padi? Tidak apa-apa teman-teman, kalian boleh ambil tahap penanaman apapun, bisa padi, sayur, atau buah, tergantung judul yang kalian tentukan. Lalu jangan malu bertanya untuk cari tahu tahapannya dengan bantuan orang tua atau wali. Jangan lupa juga catat di buku jurnal ya teman-teman. Kalau tahapnya sudah jelas dan lengkap, kalian akan lebih mudah menggambar ulang ke dalam buku gambar yang lebih besar, sehingga dapat menjadi poster. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Besok aku akan tunjukkan langkah selanjutnya. Tetap semangat ya teman-teman. Belajar hari ini memang menarik dan menyenangkan sekali ya. Kalau teman-teman di rumah bagaimana? Paling senang bagian belajar yang mana? Kalau aku senang sekali waktu melihat kebun buah Pak Dimas tadi. Semua pohon buahnya dirawat dengan baik, maka hasil buahnya bagus semua. Benar, Jeng. Seperti cerita kemana tomat pergi tadi kan? Menanam itu membutuhkan perhatian juga loh. Sama saat menghitung alat-alat tani yang bisa dibeli kakek dengan beberapa kemungkinan pembelian. Jadi kita bisa bantu kakek menghitung belanja alat taninya deh. Hehehe. Setuju, adik. Wah, pokoknya belajar tentang pertanian buah hari ini keren semua. Semoga semua teman-teman di kelas 2 di rumah juga belajar banyak hari ini ya. Oh iya, sama sering-sering makan buah ya teman-teman. Dan juga hargai petani buah di daerahmu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok. Sampai jumpa teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.